Wah, kenapa ada polisi, cuy? Diamanin anjir. Diamanin. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going, my fellow bikers? Bagaimana kabar kalian? Sekarang untuk konten kali ini kita mau NR ke 72. Yo, it's good to be back, cuy, ya. Udah lama gak nge-vlog, sekarang kita NR ke 72 bareng Arul motovlog dengan motor konsep barunya aja, ya. Jadi full black sekarang. Kita gak banyakan, cuma duaan aja, ya. Gara-gara yang lainnya berhalangan. Mungkin nanti bakal ada yang ketemu di sana, mungkin, ya. Wuhuy. Jaket kita kapel, anjir. Tuh. Sama ini, ntar gue tunjukin ya jaket gue. Kapel, cuy. Mana lampu belakang mati? Nyalanya? Enggak. Lampu rem doang tuh. Hah? Oh, lampu rem doang. Orang bari ngevlognya? Orang belum masang mic. Hah? Orang belum masang mic, tadi mau masang. Oh. Tetetetet, ke pom bensin dulu, cuy. Lampu lupa dinyalain, anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi keselamatan dan kelancaran. Amin ya Allah. Kita mah jalan santai aja ya kayaknya. Tidak usah brutal, tidak usah ngebut-ngebut. Backfire gitu knalpotnya, cuy. Lah, katanya aku bensin dulu. Acit. Karena nggak pakai kacamata, euy. Ini batu teh kemana-mana, anjir. Ini ketinggalan, euy. Ya iyalah, dia udah dibawa motornya. Ini mah masih standar ting-ting, cuy. Oh, mau pom bensin ini. Suka jadi. Udah lama nggak NR juga sih, maksudnya ngonten sambil NR gitu. Ah, masuk pom bensin dulu lah. Mudah-mudahan 72-nya masih buka ya, cuy. Biasa hari Jumat mah mendekati weekend pasti Bandung padat meraba, cuy. Bentar, fokus dulu. Gua harus menyimbangin kebarbaran dia. Tapi jujur gua nggak bisa sebarbar kayak Arul sih. Jarang itu kalau bawa barbar kayak gini tuh, makanya belum terbiasa. Ajalah, ini
belajar 72 juga sih, takutnya udah keburu tutup anjir. Makanya agak ngebut. Oh iya, bagi yang mau nanyain spakbor ya, kenapa spakbor si Wiro ini bisa rata? Kan biasanya WR tuh standarnya spakbornya nungging gitu ya ke atas. Nanti gua bakal bikinin videonya, oke? Gimana ngakalin supaya spakbornya bisa rata? Gila. Gak pakai kacamata masalahnya anjir, jadi gak kelihatan coy. Gak bisa ngebut. Ngeri coy, 160cc boy. Jauh anjir. Ngeri. Ya, kena macet. Polisi cuy. Diamanin anjir. Diamanin. Ditutup. Ditutup. Sokola ke depan ayo.
tutup anjir. Aing kalah jauh anjir. Aing kalah jauh. Balap aja mana? Masih kurang ini lepas motor. Hah? Kita pasang filter. Ini masih open? Masih. Oh. Ketikannya udah ganti, pasang filter tapi lepas. Jauh banget anjir tadi. Wah, enggak bisa masuk, cuy. Sekarang udah jam berapa sih? Jam 10. Gak tahu, belum tahu. Oh pernah ninggal. Oh sok wae dah mangga. Paling ge nya dina YouTube we ningali teh klikkeun gitu di screenshot. Biasa, biasa. Keduanya penuh boy, jadi kita ke atas aja, naik ke atas. Penuh banget anjir, nggak penuh sih, jadi ditutup dari depan sama polisi, jadinya nggak bisa masuk. Jadi kita udah lumayan nunggu lama sih, setengah jam ada, nggak dibolehin masuk tetap. Jadi kita udahlah langsung ke atas aja. Lagi itu keduanya juga udah pada bubar. Ah kacau kacau cuy. Lihatnya mah udah pengen ngopi di 72 tuh. Ternyata ditutup anjir. Gak bisa masuk. Tadi kasihan udah ada yang nunggu lama. Katanya dari tadi itu ditutupnya. Ih udah mulai dingin. Lembang jam 11 mah udah mulai dingin cuy. Jam 11 gak ya sekarang? Ayo nggak tahu jam anjir. Apalagi pas di atas nanti. Apalagi kalau beres hujan terus berkabut. Udah nggak ada obat dinginnya anjir. Harus siap sedia tolak angin. Starter pack jompo anjir. Ini kalau udah kepala dua mah. Harus sedia tolak angin anjir. Ini aja udah dingin banget cuy, sumpah. Kalau pakai jaket yang WR sih masih bisa ketahan anginnya anjir. Minim lah dinginnya. Kalau pakai hoodie nembus-nembus juga percuma. Aduh, orang lain pada bawa cewek. Ini mah kita berdua doang batang anjir. Jaket couple, udah paling so sweet. Couple iya, hangat enggak? Kenapa? Naonnya tak? Knopot. Pas anjir. Mending gak bawa kunci-kunci. Bote hilang satu. Oh ininya. Masih. Ih, gelap pisan. Sayum, sayum. Dingin anjir. Wuh, beku. Makin ke atas makin dingin coy. Gelap ya coy.
sini emang minim penerangan sih jalannya. Kurangnya biasa di bawah sih. Bawah di atas. Di sana biasanya mah. Mau di atas ayo. Bawah, ayo tuh di atas sih. Rek di dia atau di sana? Itu weh. Ah, sana. Anjir. Kurang so sweet apa anjir. Nih udah beres ngopi, udah beres makan sih. Tinggal turun lagi ke kota. Katanya sih mau ke Pusdai. Nyamper Ariski. Yo, ini udah turun ke Setiabudi cuy. Sekarang udah mending dingin ya. Tadi pas di Lembang mah beku anjir. Anjir. Mengerikun. Pos kanan lah. Gua ketinggal. Reking nih bos. Anjir. Gak tau kenapa kalau malam tuh, aduh, lemah banget mata. Kalau siang mau diajak kayak gini juga, ayo. Masih bisa kekejar sih, insya Allah. Kan kalau misalkan udah malam, udahlah. Susah cuy, susah. Faktor umur kali ya. Ini udah di kota nih. Night ride, rasa night race ini. Tadi aja pulangnya cepet banget anjir, gak nyampe 15 menit lah. 10 menit ada. Oh ayo. Lewat Dago cenah. Gaskeun. Retak.
coy. Udah kayak pebalap. Ya, ayo ketahan di sini. Anjir langsung hilang, coy. Kalangan mobil bentar langsung hilang. Gobloy, gobloy. Ini kelebihan. Gak nyampe dago, coy. Oke cuy, mungkin segini aja video dari gua. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.